satu ya. Anjay. Panjang. Ya, cenggen. Wah. Wah. Guys, ini sayang banget, guys. Guys, tinggalin itu. Apaan, cuk? Guys. Apaan, guys? Gerak-gerak. Oke, guys. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Bule Channel. Kali ini saya sedang berada di SDN 3 Cinta Jaya. SDN 3 Cinta Jaya yang bertepatan di jalur Kamanganti ke sana, guys. Kita akan mencari sarang burung perit lagi, oke? Kita masuk ke dalam. Mari ikuti keseruannya, oke? Lihat, cuy. Telaras. Sari manis. Oke, guys. Di sini ada pohon kadongdong dan pohon mana itu teh? Cerme. Cerme. Ya, guys. Lihat di sana sudah terlihat ya sarang burung upritnya. Ada 1 2 3 4. 4. Ada 4 sarang ya. Tapi ini asap tinggi-tinggi banget, guys. Nah, pertama itu yang gundul ya. Yang gundul kita akan kita ajul memakai gantar. Ini biasanya ada anaknya kalau yang udah gundul gini. Cep-cep-cep. Burat ya. Berbeda ya. Serab ya teh. Sebab sekarang sudah jam 1 ya. Udah. Panjang. Ya, cenggen. Oh, kaliber, guys. Jadi si sarangnya ini tebal. Sudah pada kabur. Jadi sudah terlihat ini bulu-bulu bulunya keren Kita haji ya, guys. Tuh. Jadi sisi bulunya ini tuh coklat gini nih. Ini coklat. Jadi ini juga bisa dipastikan cong. Kita ambil yang mana dia? Yang ini. Hap-hap ini dulu. Keren segini yang gitu ya. Kita ambil yang ini. Alah, guys, tinggi, guys. Nah, yang itu tuh, tapi nggak nyampe tuh resak. Cuma nyampe karena itu udah di rumah sih ya. Kita ambil yang pendek dulu tapi nggak ada. Ada yang pendek, guys. Ini palingnya ini. Jadi kita harus menaikinya. Kita harus menaikinya salah satu cara alternatif pengobatan spesialis. Bekam. Ini kalau banyak sirim saya akan turun lagi. Banyak sirim, guys. Good.
jadilah. Jadi kalau banyak sirum itu sok emosi. Apa sirum? Semut. Si makro. Kita ngalayaknya aja nih kan. Nah, ini terdapat 4 ekor karang. Nah, dah. Si tadi guys. Oh mantap ya komedi. Satu yang diganan dong gimana? Percaya atau tidaknya di repeat milik si Torno. Oke, ini di bulan channel. Ini anaknya lain. Ini anaknya tuh bijakan dulu. Semua ada di bulan channel ya. Guys, tuh aduh yuk kerak megar pisan. Nah gimana ini guys, hirup banyak ini juga nih. Tuh. Masih janin. Bingung aneh. Ngundaikan salangap di parap nak. Yukumaha. Oke guys, kita ambil lagi yang ketiga. Oke. Yoi sayang nak. Yoi. Ini buayaan dehnya. Ternyata ini juga sarang manuk guys. Jadi satu gomplok gitu ada 3 sarang sekaligus guys. Nah, kita ambil yang ini. Nah, ini ya. Dogan. Nah, yang ini lagi one again. Oke. Jadi guys, proses pengajulan ini sudah ya. Tidak bisa dikatakan mudah bagi para pemula. Jadi harus penempatan si sobro itu harus meneran. Yang sama rantep berde lu. Wuhan jong guys, jong. Jadi harapan ada satu lagi ya.
ini. Bentar, tarik nafas dulu. Ah, iya mah. Apa-apaan, guys. Tadi si itu teh kosong. Nah, jadi yang ada anaknya itu cuma dua. Ada dua ekor. Tuh. Yang ini kosong. Yang ini tadi telur, mana lubangnya? Telur. Yang ini kosong. Cuman kayaknya dia kan hirup punya. Powernya baik. Kan dia 5. Yang diri tua 19. Dia masih. Nah. Hei. Lucu guys. Kita ambil aja lah. Jadi akan kita piara. Ini lucu guys, kecilnya unyu-unyu. Tuh. Ini kemungkinan emprit haji atau emprit peking. Guys, tinggalin ini. Apa tuh? Guys. Apaan guys, gerak-gerak. Ini. Jangan-jangan ini bayi dalam karung, guys. Sudah, biarkanlah. Biarkan semua berlalu, pergi. Dan takkan kembali. Jadi kurang lebihnya kita akan ini kita akan urus ya, hidup matinya itu gimana hendak yang maha kuasa saja, karena saya belum pernah ini merawat kayak sekecil gini. Biasanya aduh bau guys, hari dang. Jadi pendapatan kita ada luar sarang menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 7 2 ekor. Tujuh ekor anakan burung ya. Oke guys, video kali ini dicukupkan sekian ya, karena mendapatkan anak burungnya yang masih cuendol. Terbilang kasihan ya, tapi saya akan mencoba mengusahakan untuk memiaranya. Jadi, mengapa saya bertempatkan di sini? Karena saya mendekati posko Satgas COVID-19 SDN 3 Cinta Jaya, Kecamatan Lakbo, Kabupaten Ciamis. Oke guys, jangan lupa mudik, oke? Karena ini mudik terakhir ya? Ya, terakhir. Mudik terakhir ya, kemungkinan upload video ini besok ataupun nanti malam. Jadi nggak akan kaburu kalian ya. Oke, terima kasih yang sudah subscribe, like, share, yang sudah meninggalkan komen di bawah. Terima kasih ya. Semoga kalian dimudahkan rezeki, sehat selalu, dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Mungkin cukupkan sekian ya.
keseruan-keseruan kepanasan tadi ya, karena haus lapar juga kita akan ngopi dulu. Oke, terima kasih. Jangan lupa support terus boleh channel, oke? Biar semakin maju dan semakin berkembang, karena tanpa kalian kita hanya jadi debu-debu jalanan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.